مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده تدأ قوم دي على الله من الله kecuali turun kepada mereka as-sakinah ketenteraman dan kenyamanan wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala wa bihi bil malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi Qumumangfuran lakum silakan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Di para sahabat itu kaum muslimin yang terbayang bagi mereka itu adalah infab. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh claim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya besok di akhirat. من النبي صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده حسينا من تربيته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات بل والمستمعين والمستمعات رحمن الله وإياكم بشكر kita pada pagi ini kita diizinkan Allah swt sama sama-sama menikmati keindahan di rumahnya ini mudah-mudahan Allah berikan keikhlasan dalam hati dan Allah terima ibadah salat kita ini dan dikabulkan segala pinta dan harapan kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat dan taufik yang diberikannya. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa bertambah dan membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu yang senantiasa insyaallah kita ta'zim, ta kita cintai sehingga kita pun berharap setiap saat disebut namanya, kita berselawat dan salam kepadanya. Kepada keluarganya anak istri, keturunan, cucu dan cicitnya serta para sahabat, para tabi'in dan siapapun yang setia dan istiqamah mengikuti jalannya. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bersama Imam Al-Bukhari rahimahullah melalui kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad. Kita sampai pada bab yang ke-180. di mana bab sebelumnya babu yanmi khairan bainan nas orang yang menceritakan kebaikan di antara manusia Dimana al -Bukhari al di mana Imam Al-Bukhari rahimallahu taala menyebutkan laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fa khairan aw yanmi khairan tidaklah termasuk berdusta orang-orang yang menyebutkan kebaikan atau memperbaiki hubungan di antara manusia sehingga dia mengatakan yang benar yang yang kebaikan yang baik dan memberitakan yang baik walaupun itu sebenarnya tidak dari orang itu sendiri. Nah, dan ini pengecualian ini tidak berlaku pada yang lain sehingga supaya tidak dianggap bahwa asal ada baiknya boleh berdusta kan itu kita kan asal ada baiknya boleh berdusta maka Imam Al-Bukhari menyebutkan bab lain untuk membatasi supaya orang tidak menyangka hal-hal yang tidak disetujui oleh Allah dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita kan asal baik kita lanjutkan itu nanti dusta syariat pula jadinya nah, makanya Imam Bukhari walaupun di hadis sebelum dia dan dipul, di, di ditekankan bahwa tidak boleh kecuali dalam tiga hal satu hmm. huh? mendamaikan dua menyenangkan istri atau suami yang ketiga dalam peperangan nah kiram maka hmm. munasabahlah bab ini babu la yasluhul kadzib bab yang namanya dusta itu tidak baik. La yasluhu dusta ta tidak baik. Lalu beliau menyebutkan kala hadatsana musaddad telah menceritakan hadis ini kepada kami musaddad itu musaddad ibn musarhat ibn musarbal ibn mustawrid al-basri al-basri orang yang pertama menulis kitab يعني المسند بصرة. قال حدثنا عبد الله بن داود telah menceritakan قبل كامي. عبد الله ابن داود عبد الله ابن, ابن داود ابن عامر الخريبي عبد الله بن داود ابن عامر الخريبي ثقه ان الاعمش داري الأعمش سليمان ابن مهران الكاهري أبو محمد الكوفي إمام مقر ثقة لكنه مدلس عن أبي وائل داري أبو وائل شقيق ابن سلمة الكوفي ثقة عن عبد الله داري عبد الله بلا أدب راوي داري أوران كوفة dan menyebutkan Abdullah tanpa disebutkan siapa nama ayahnya, siapa nisbatnya, maka ini maksud adalah Abdullah ibn Mas'ud Al-Huzali Abu Abdurrahman Al-Kufi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dia berkata, "Alaikum bis-sidq." Anda lah, kalian senantiasa sidq benar. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena benar itu membawa kepada al bir. Al birru adalah kathirul khair. Al birru adalah kathirul khair. Atau jima'ul khair. Atau mujtama'ul khair. Itu sidik itu adalah punca simpul-simpul kebaikan. Atau kebaikan yang banyak. وَإِنَّ البر يهدي الى الجنه تنسى سجونيا البر ويتو من يكن كتاجا لنكشورجا وَإِنَّ الرجل يسدوكو حتى يكتب عند الله سدى قام سجونيا سسوران سننتاسا برلاكو بنر سلالو بنر sampai-sampai ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. As-siddiq orang yang senantiasa benar. Wa wal kadzib. Dan sekali-kali jangan berbuat dusta. Fa innal yahdi ila fujur. Karena dusta itu menunjukkan jalan dosa. Wal fujuro yahdi ilan nar Sedangkan dosa itu menunjukkan galan ke neraka Wa inna rajula la yakzib Hatta yuktaba inda Allahi Sesungguhnya seseorang senantiasa berlaku dusta Sampai dituliskan di sisi Allah sebagai pendusta Ini kazzab, Pendusta Ma'asyal kiram dirahmati Allah Hadis ini Sahihun akhrajahu al-Bukhari Wa muslim Dan kena al-imam al-Bukhari Muslim Abu Dawud at tirmizi Dan Ibn Majah Dan tidak ada keraguan pada Kesahihannya Muttafaqun alaih Nabi katakan Alaikum bisriqah Kalian wajib selalu benar Karena Salah satu sifat orang beriman itu adalah ash Bahwasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang berharga yang harganya lebih dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya, langit dan bumi dan seisinya, la ilaha illallah. Tapi dengan syarat kalimat ini diucapkan dengan sidqan mil kalbi. Siapa yang mengucapkannya? Sirkan mil kalbi dah halal jannah. Diucapkan dengan benar, dengan jujur dalam hati maka dia masuk surga. Apa sebab fa inna sidqa yahdi ila Karena sesungguhnya sidik itu membawa menunjukkan jalan albir jalan kebaikan yang banyak coba kita amati ayat Al-Quran Al-Quranul Karim ketika Allah menyebutkan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib bukanlah kebaikan yang banyak itu kalian menghadapkan wajah kalian ke timur dan barat Maksudnya bukanlah yakni zahir kita menghadap ke kiblat tentu salat. Pada salat itu adalah sebesar-besar sebesar-besar kebaikan. Bahkan yang paling cinta Allah SWT Tapi Lalu Allah sebutkan Allah sebutkan Walakinnal birra Ya bukanlah kebaikan itu menghadap saja. Soalnya zahirnya menghadap. Berapa banyak orang yang zahir menghadap? Ya, ke timur dan barat. Artinya ke, pokoknya ke, ke arah mana pun. Itu bukan melihat kebaikan. Sebagaimana dulu orang-orang musyrikin maka itu meninggi di hadapan Nabi SAW. Membanggakan diri Kami ini orang pengurus masjidil haram Ya kan? Kami ini pengurus masjidil haram Tak main-main Kami ini tukang layani jemaah haji Lalu siapa yang hebat? Muhammad atau kami? Allah yang jawab ha? Allah yang jawab Aja'altum siqayatil haji Wa imaratil masjidil haram Ka man billahi wa minallakhir Apakah kalian menyamakan antara memberi minum jemaah haji, mengurus masjidil haram sama dengan orang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini kaum muslimin dan muslimat. Lihat, masjidil haram saja pengurusnya kalau tidak beriman pada Allah tidak ada nilainya. Apalagi pengurus. Ini mohon maaf Pak Ali. Bukan berarti pengurus masjid itu Tidak punya keutamaan Tapi kalau tidak diurus dengan iman Tidak diurus dengan iman Dan benar Dia menjadi tidak Tidak bernilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ini pentingnya As-siddiq Kita lanjutkan ayat ini Laisal <tuk> birrah Antuan al masyriq wal maghrib al-birrah Man amana Billah Nah, lihat Allah sebutkan beberapa sifat nanti Setelah itu di ujung ayat Mereka lah orang-orang yang Orang-orang yang sidik Yang benar Wa humul Orang yang sidik itu adalah orang yang bertakwa Orang bertakwa itu Itulah yang mereka masuk surga ila wa wal bersegeralah mendapatkan ampunan dari Rab kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan dan bumi untuk apa? u'iddat lil -muttaqin. disiapkan untuk orang yang bertakwa. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika mengucapkan alaikum bisidqi hendaklah kalian jujur fa inna sidqa yahdi ila albir sesungguhnya benar itu menggiring kita kepada puncak-puncak kebaikan wa innal birra yahdi ila aljannah dan sesungguhnya albir itu mengajak kita ke ke surga. Mengajak kita ke surga. Jadi masalah sidik ini menjadikan orang ini beriman dan bertakwa. Lihat Sesungguhnya, akan tetapi yang bir kebaikan yang banyak itu adalah manamana bila. Orang yang beriman pada Allah, wal Akhir dan hari akhiran, hari akhir. Nah, terus wali mana malaikat wal kitab nabiin yang berdiam pada Allah dari akhirat malaikat para dan para nabi dan kitab-kitab. Nam, maashal kiram. Nah, al iman man aman siapa yang beriman pada Allah. Kalau kita kembalikan lagi, apa yang maksud dengan iman? At-tasdiqo. Ha? bil Bil-kalbi. Membenarkan dengan hati Jadi iman juga harus ada pembenaran Harus ada pembenaran Sekarang orang Subhanallah Dia ingin Islam Tetapi tidak ingin Islam Seperti yang diturunkan Allah Dan tidak ingin Islam Seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan alasan nih, Masya Allah Saya baru menghadiri Masya Allah, sebuah pertemuan tingkat tinggi. Banyak di antara mereka ingin Islam itu yang sesuai dengan budaya sendiri. Dengan alasan Nabi dulu Islamnya sesuai budaya dan kebiasaan bangsa Arab. Apakah sudah terlupa bahwa dulu orang Arab menolak Nabi karena enggak sesuai dengan budaya Arab? Nah, sekarang datang lagi orang ingin mengatakan Nabi itu bawa Islam yang sesuai dengan budaya Arab. Orang Arab dulu menolak Islam karena tidak sesuai dengan budaya Arab. Ini kan lucu. Abu Jahal bilang dulu, Mad tidak sesuai dengan budaya Arab. Sekarang Abu Bulan sekarang mengatakan Islam sesuai dengan budaya Arab. Sehingga pun mereka ingin Islam itu harus sesuai dengan keadaan dan kondisi kita. Inilah sebenarnya belum ada tasdik di dalam hati, belum ada kejujuran menerima Islam. Bukan Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Nah, kiram di Oh, itu kan masalah hukum saja, Ustaz. Subhanallah. Masalah hukum dan masalah apapun kita mesti kembalikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi bukan hanya untuk menghukum orang, Nabi adalah untuk menjadi Pembimbing dan pembina Dan penuntun orang ke surga Dengan apa? Akidahnya, dengan ibadahnya Dengan muamalah dan dengan akhlak Dan bukankah sebagian besar Yang masukkan ke surga dengan Al-akhlaq Jadi belum ada Al-iman yang isinya Tasdik Sehingga asal sudah nama Islam Merek Islam pasti masuk Nah itulah sudah merek Islam Sudah pasti masuk surga Padahal Islam itu menghendaki ketundukan. Islam itu menghendaki menyerah diri pada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, subhanallah, berbagai banyak cara syaitan nak menyesatkan kita. Nak menyesatkan kita masuk ke dalam pikiran-pikiran, tapi memang seperti yang sering saya ulang, orang sesat tak pernah sadar dia sesat. Ya, bang, ya, kalau sadar sesat, tak jadi sesat. Dia bang. ah boleh ah, tersesat kan tak mungkin jadi sesat dia sebab orang sesat Tak pernah mengira dia sesat tapi orang dapat hidayah sadar dia dapat hidayah orang yang dapat hidayah sadar dia dapat hidayah buktinya setelah dapat hidayah setelah ngaji rasa ketenangan rasa ketundukan ketaatan tu nikmat Masya Allah Dulu sebelum kita dapat hidayah dan ngaji Dengar orang azan dah mengganggu pula azan tu Ya dah. Makanya kalau ada orang sekarang nak membatasi, azan Karena dia menganggap memang azan tu batasi Kalau dulu kita mendengar ada pengajian Lah ngaji pula nah, Dah pasal-pasal ngaji Karena apa? Mereka belum merasakan nikmat mengaji Kalau sekarang kita asal ada pengajian Sejauh apapun kita datangi Untuk apa? Karena kita tahu bahwa ngaji itu sendiri adalah nikmat luar biasa. Ya tak? Dulu ya jadi masalahnya masalah iman. Lalu, itu kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu taala oleh itu sesuai dengan hadis juga yang sering disebutkan bahwasanya orang beriman itu tak mungkin dusta. Orang beriman itu tidak mungkin dusta. Kalau masih berdusta, pastikan dia belum belum beriman karena ciri khasnya munafik walaupun mengaku beriman dengan lisannya adalah dusta dan seberat-berat dusta adalah mendustakan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Walakin albirra man amana wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal. سبحان الله. اني انتر ايات اني ايات لاين سلاله ميتين كتيكا اوران اعرب منكم من, من كلام امنا قالت العرب امنا جاو الله سبحانه آه. قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولن يقولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم انما المؤمنون الذين امنوا Bilahi wa Thumma Orang beriman itu hanya lebih Allah dan Rasulnya Kemudian berjihad dengan Bi amwalihim هرداني وأنفسهم سهم ضد الايات ليس البر من امر الا ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن من ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبنى السبيل والسائل في الرقاب اني ingin yang ingin anda maksudkan di sini bahwa sidik itu adalah albir dimulai dari iman pada Allah hari akhirat malaikat kitab para nabi kemudian siap karena orang-orang yang beriman itu yakin bahwa harta itu milik Allah dan harus dilaksanakan alokasinya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu Taala. Makanya wa mala ala hubbihi dia mang sanggup menginfakkan hartanya ala hubbihi. Allah tahu setiap orang cinta harta. Ini sudah tertanam ini. Semua kita cinta harta. Yang tidak berharta pun cinta juga harta. Apa yang sudah? Yang sudah punya. Tapi apa? Walaupun cinta, dia tetap berikan zawil kurba, karib karaman. Wal yatama anak yatim. Wal masyakin orang-orang miskin wabir untuk memberikan hamba terus wabir habis ulang lagi jadi wa'ad mala ala hubbi qurba wal yatama na'na yatim wal masyakin orang-orang miskin wabnus sabil dan ibnu sabil orang-orang yang terlantar oleh itu kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah orang orang yang Allah berikan harta ya kalau di Arab sana itu mereka memang hmm. saya melihat menyaksikan sendiri si salah seorang dosen kami si Abdul Al Muhaisin rahimahullah taala beliau menikmati ya menikmati uangnya yang banyak tuh mungkin termasuk pengusaha properti terbesar di Madinah waktu itu dan apa namanya dinikmati memang mobil orang baru inden dia sudah dapat Entah gimana caranya itu ya model orang baru inden dia sudah dapat tapi di tempatnya kantornya itu ramai orang-orang yang cacat dipekerjakannya gimana supaya dia memberi orang itu orang tuh punya izah orang itu punya izah jadi bukan hanya sekedar panggil orang cacat, bagi-bagi, tidak. -bagi, Kalian bekerja, saya gaji. Mana yang lebih punya izah kita? Terima gaji atau diberi begitu saja? Pasti terima gaji lebih punya izah. Sebenarnya tidak ada kerja orang duduk aja di situ. Kadang, kadang ya sambil bincang-bincang. Tapi mereka merasa punya izah. Bekerja di mana? Di kantor properti. <laughs> kan itu saya jadi ingat eh, salah seorang mantan rektor di Malang dulu dibilang beliau itu kan kena rumahnya dekat kampus jadi jatah makan siangnya kan ada di di selalu disuruh cleaning service-nya, office boy-nya untuk makan. Suruh dia makan terus. Jadi makan mewah terus lah. Apa namanya, yang cleaning service kantor beliau itu. Makan mewah terus. Lalu dia bilang, nanti kamu kalau ditanya, kamu kerja di mana bilang asisten rektor Kalau pak saya enggak asisten bapak <laughs> nanti kamu ditanya orang nanti kamu kerja di mana bilang asisten rektor lo saya asisten pak iya kan kamu asisten saya bidang makan siang katanya <laughs> bidang makan makan siang kalau ndak kamu makan makanan itu terbuang makanya kamu makan itu berarti sudah membantu saya Allah Akbar yang begini-begini perlu banyak ini ya. perlu yang seperti ini perlu kita miliki banyak orang seperti ini jadi pandai mengangkat orang ya walaupun apa namanya pandai, dia kan tidak dusta ya. bilang asis asisten artinya dia bilang asisten rektor bidang kalau orang ada yang nanya nanti misalnya kamu kerja di mana di kantor rektor benar apa salah benar di kantor rektor di bagian apa asisten ah <laughs> eh? asisten pak rektor kalau nanya lagi bidang apa bidang makan siang atau terserah nak tafsir apa bidang menyiapkan makan siang atau nak bagian makannya makanan <laughs> pak rektor ini yang penting ini jauh beda dulu seperti yang diceritakan oleh yang pak mahfud dulu beliau ketika pulang ke indonesia sebelumnya sudah pernah jadi pejabat di Kedubes di luar negeri di Maroko di Arab Saudi pas pulang diangkat jadi kepala rumah tangga kepresidenan rumah tangga kepala kepresidenan siapa itu mendiang Pak kan jadi di masa Pak Soeharto bukan sekarang biar tuan tidak cari-cari siapa orangnya Dan, di masa Pak Soeharto dulu rahimullah ternyata kepala kepres rumah tangga presiden sebelumnya buat aturan yang tidak men, yang sangat menyulitkan apa itu ya para tukang masak, tukang cuci, semua yang bekerja di apa di ke, apa namanya di kantor itu tidak boleh makan sebelum Pak Soeharto makan. Padahal Pak Soeharto kan banyak undangannya. Sini dah makan, sini dah makan. Beliau lagi pun dah tua pula kan. Tidak nah, mungkin makannya juga ndak banyak. Akhirnya kadang-kadang mereka baru makan siang jam 5 petang. Lalu ketika Pak waktu datang, dia bilang, dia tengoknya orangnya telah kenapa kalian belum makan Pak? Orang itu tidak nyangka dia kepala rumah tangga yang baru. Kenapa tidak makan? Dilarang oleh Pak Direktur apa katanya kami tidak boleh makan sebelum Pak Presiden makan memang yang kalian makan makanan Pak Presiden tidak Pak makanan kami kadang ada boleh bawa dari rumah sendiri tapi tidak boleh makan dulu ya Allah kata Pak Mabroh akhirnya saya kepala rumah tangga Presiden yang baru baru mereka ini kan nunduk-nunduk sekarang bila pekerjaan kalian selesai masak selesai dah hidang tuh sekalian silakan makan bahkan harus makan kalian perlu sehat jadi ada orang kalau tidak bisa kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah ada tapi ada orang yang bila bisa dipermudah kenapa dipersulit? urusan itu semuanya harus dimudahkan sedapat mungkin tapi sesuai aturan yang berlaku ini kan kebijakan, nggak ada aturannya bahwa semua yang bekerja dengan presiden tidak belum makan sebelum presiden ada begitu? Ada, ada dulu kepala kantor ini di luar negeri ini internasional, tapi lahir, memang waktu itu dari latar belakang militer beliau biasa apa namanya apa dibuatnya tidak boleh sarapan di kantor. Tidak boleh sarapan di di kantor. Yang dekat rumah oke okay lah. Tapi yang jauh, macet di jalan, baru sampai kantor, dia berangkat sebab subuh dari rumahnya, sampai di kantor, jam 7.30, jam 8. Kadang sampai pula 9, karena macet. Sarapannya mana? Tidak dapat. Di kantor tidak boleh sarapan. Subhanallah. Dua tahun menderita orang di situ. Padahal dari berbagai jenis warga negara di situ menderita gara-gara sekjen yang seperti itu. Tidak boleh serapan di kantor. Padahal dia sendiri juga serapan di kantor. Yang lain tidak boleh. Akhirnya diangkatlah Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Musin At-Turki rahimahullah ta'ala. Diangkat beliau. Akhirnya beliau ubah aturan itu kembali sekarang boleh sarapan di kantor sehingga mereka banyak yang teriak merdeka katanya mereka <laughs> merdeka apa masih yang sekecil itu sendiri ya, kalau antum atur sarapan silakan tapi tolong kebersihan dijaga kan ada solusinya ini sama sekali tidak ada solusinya sarapan tak boleh kantor dan juga tak boleh sarapan keluar di jam kantor terus kapan sarapannya ini kaum muslimin dan muslimin Makanya ada istilah dalam bahasa Arab. Kalau ingin antum tidak ditaati, buat aturan yang tak masuk akal. Nah, buat aturan yang masuk akal. Antum pasti di, tidak ditaati dan pasti dibenci. Termasuk dalam rumah kita sendiri. Buat aturan sama anak-anak yang tak masuk akal, kalian sehari tidak boleh keluar. Ya. Yeah. <laughs> tidak boleh keluar sama sekali. Nah, kecuali untuk sekolah saja bisa ditaati? Nah. Enggak. Ber juga enggak ada sama sekali. Pokoknya boleh keluar sama sekali. Anto, anto pasti anak akan cari jalan untuk melanggar itu. Keluar boleh tapi dengan aturan. Keluar boleh tapi dengan aturan. Perginya jangan ke situ. Pergi ke masjid main. Oh, di masjid itu ada bapak tuh galak katanya kan. Kalau galak dia mau gelak. <laughs> Memang sebagian masjid ada pula tuan-tuan galak di situ. Galak bapak-bapak. Ya. Saya nampak anak-anak di kedah ribut. pergi masjid yang orang-orangnya yang tidak galak. Tak hanya masjid Alhamdulillah ramah anak. Walaupun sedikit sekarang masjid yang galak anak. Nah, Masyarakat Allah. Kalau bisa memudahkan. Kenapa nih? Bersulit. Nah, wa mala ala hubbi beri harta kepada orang yang walaupun dia cinta tapi kepada dia berbagi. Karena memang dimulai dengan harta. Sebab menurut syair orang Arab, man lam yaqdir ala malihi bil bazli lam yasbir ala nafsihi bil qatli. mungkin orang berjihad dengan jiwa sebelum dia mampu untuk berjihad dengan harta makanya para sahabat itu mudah mereka dengan harta karena dia lulus jiwa pun mereka siap korbankan ini harta saja tidak boleh dicongkel dikit aja dicubit gini aja nah gimana nak berjihan ya gimana tuh nak memikirkan orang mikir diri sendiri aja tidak bisa ya diri aja ya kalau bisa bisa sebenarnya bisa makan daging tapi cukup super milaunya apa sebab berhemat bukan mana bukan hemat tapi berbakhil Allah musta. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wa fi riqab apa lagi? wa atal mala hu bizul qurba wal yatama wal wa nas sabi wa sa'ilin fi riqab wa sa'ilin pada orang-orang yang meminta wa fi riqab memberikan hamba wa aqamas salat memberikan hamba kemudian wa aqamas salat mendirikan wa atazzaka memberikan zakat ulaika allazina sadaqu inilah orang-orang yang benar orang yang jujur masyaallah Ma kiram antum silakan diamati orang yang pengecut pasti kedekut dan insyaallah siap untuk berbohong nah siap untuk berbohong makanya sifat ini Selalu Dan kemudian Sudah pengecut Kedekut Pembohong Pembohong Selalu Mungkir janji Selalu mungkir Janji Makanya Allah Nabi Alayhi Banyak sekali Minta perlindungan kepada Allah Dari sifat Pengecut Sifat kedekut Sifat bohong Dan sifat uh, Apa namanya Mungkir janji Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau dengan ini, lalu Allah tutup dengan ulaiqal lazina sadaqo. Yang tadi itu, yang mengumpulkan albir man amana billah walumil akhir wal malaikati wal kitabir nabiin wa -kitab, al ma'ala ala hubbih zul qurba wal yatam wal masakir wal sabil wal sa'ilin wal firiqah wa salah wal -al zakah wal mufuna bi'adihim iza ahadu menepati janji yang sudah dibuat wasabirina bil ba'sa wal dharra wa hina al ba's orang yang sabar bil ba'sa dharra dalam kondisi apa namanya diuji atau datang kemudaratan wa hina al ba's dalam peperangan ulaika allazina sadaqu mereka lah orang yang siddiq orang benar wa ulaika dan mereka lah orang-orang yang bertakwa yang ujungnya yahdi ilal jannah. Jadi sidik itu menunjukkan kita jalan ke surga. Jadi orang-orang sidik, makanya orang-orang sidik amalnya amalnya lebih banyak dari bicaranya. Amalnya banyak daripada bicaranya dan selalu matching antara yang dikatakan dengan yang dicontohkan matching antara yang dikatakan dengan yang dicontohkan. Baik. Kemudian lawannya adalah wa iyyakum wal -kazibah. Dan jangan sekali-kali kalian berbohong. Wa innal kadziba yahdi ila al fujur. Karena bohong itu membuat kita senantiasa berdosa. Nah, wal fujur yahdi ila nar. Sedangkan bujur itu membawakan neraka wa rajula hatta yuktaba Dan seseorang senantiasa berbohong sampai dicuci ditulis sisi Allah sebagai kadzdzab. Kalau sudah merek kita sudah kadzdzab. Tak ada lagi Allah yang sudah merekkan kita kezam Oleh sebab itu kita lihat dalam surat Al-Munafiqun. Allah ceritakan pula bagaimana orang-orang pendusta itu ya diminta ampun dan juga disuruh apa disuruh Allah disuruh Allah untuk mereka dimintakan ampunan oleh Nabi mereka pun tak mau coba bayangkan paham tak kita baca lah ayat ini biar paham ja akal munafiqun bila datang kepadamu orang-orang munafik qalu mereka berkata nashhadu innaka la rasulullah kami bersaksi engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka rasuluh. Tanpa persaksian mereka Allah tahu kamu rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Dan Allah bersaksi orang-orang munafik itu adalah para ben pendusta. Para ben dusta. Apa sih mereka? Lakazibun. Uh, wa inna al, wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum junnatan mereka itu selalu bersumpah untuk melindungi apa yang ada dalam hati mereka ittakhadhu aymanahum junnatan sebagai tameng Allah sedikit-sedikit bersumpah demi Allah kami ingin kebaikan demi Allah kami ingin perbaikan semuanya begitu wa idza qila la tufsidu fil ardi dila dikatakan kepada mereka jangan berkerusakan permukaan qalu inna ma nahnu muslihun kami ini orang tukang bawa perbaikan ingin kebaikan la wa wala quwwata illa طيب Jonathan Basadu Ansabilillah Padahal sebenarnya mereka itu memalingkan orang dari jalan Allah. Tasadduan sabilillah. Mereka memalingkan orang dari jalan Allah. Intinya kaum muslimin sampai ke akhir surat ini orang-orang munafik itu, orang-orang yang pendusta itu apapun kebaikan selalu mereka berpaling daripadanya. Wa qilam yastaghfir lakum Rasulullah. Ayo kalian kan sudah bersalah ini. Mintakan ampunan untuk kalian oleh Rasulullah SAW. Lawur usah mereka berpaling Makanya dusta kemunafikan selalu membuat kita berpaling dari hidayah. Kalau sudah berpaling dari hidayah, siap-siap untuk selalu berdosa. Karena apa? Subuhat masuk, sahwat ikut. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh perintah kita berpaling daripadanya. Seluruh larangan kita coba untuk melakukannya. Sehingga dengan demikian selalulah kita melakukan dosa dan dosa itulah yang membuat kita akan masuk neraka. Nasallallahu alaihi wasallam wal Oleh sebab itu semoga kita tidak dituliskan sebagai kezab tapi mudah dituliskan sebagai sedekah. Kalau di sana hadis ini ah, Akan lebih panjang lagi daripada yang sedikit ini. Eh, supaya kita paham bahwasanya memang sifat sidik itu membawa banyak kebaikan. Dan bahawa sifat kazib itu menutup pintu-pintu kebaikan dan akan membuka pintu-pintu keburukan. MasyaAllah. Maka orang pendusta tak pernah diberikan taufik kecuali selalu dalam keburukan. Tapi orang, orang yang selalu jujur Allah mudahkan baginya untuk menjadi pintu-pintu pembuka -pintu kebaikan Taib kaum muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah taala. Kita baca riwayat yang kedua Yaitu Haddathana Qutaibah Berkata Imam Al-Imam Al-Rukhari Rahimullah Haddathana Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Yaitu Qutaibah Ibn Sa'id Al-Hadathani Abu Raja al baglani "قال حدثنا Jarir العم جيتاكن كبنكامي الضبي الكوفي ثقة عن الأعمش الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الأعمش الكوفي <applause> المجاهد ابن جبر يتو سرّان تمين ابن عباس an Abi Ma'mar dari Abu Ma'mar Abu Ma'mar ini masyur dengan kunyahnya Abu Ma'mar al-Azdi Namanya Abdullah ibn Sakhbara Abdullah ibn Sakhbara An Abdullah dari Abdullah ibn Mas'ud al-Huzali radhiyallahu ta'ala anhu Abu Abdurrahman al-Kufi Tadi dia meruatkan hadis dari Nabi Sekarang dia sendiri yang mengatakan perkataan Berarti hadis yang pertama marfu Yang kedua adalah Hadis Muquf dari Abdullah ibn Mas'ud. Qala dia berkata, "La yasluhul kadhibu fi jiddin wa la hazlin. Wa la an ya'ida ahadukum waladahu shay'an thumma la yanjizu lahu." Dusta itu tak baik sekalipun dalam keadaan main-main atau baik dalam keadaan bersungguh-sungguh ataupun dalam keadaan bercanda hadis sahih dari Nabi SAW Nabi SAW kana yamzah lakin la yakzib Nabi itu bercanda tapi tidak dusta Nabi masih ingat pernah bercanda? pernah enggak? Hah? itu kira Nabi itu serem terus ya. dia lebih pura senyum dari kita semua dia lebih pandai gembira daripada berkata semua datang ibu nenek-nenek datang Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Nabi bilang, tidak ada orang tua di surga. Tidak <laughs> ada orang tua di surga. Orang tua tidak ada di surga. Mendengar itu nangis nenek itu. Dah, dah nangis itu apa namanya putus asa dia tidak akan masuk surga. Kenapa sih tidak mati waktu muda dulu? Padahal bukan itu maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakwa ibadat Rabb. Nanti itu ya yang perempuan-perempuan tuh gadis-gadis remaja semua ndak tua-tua oleh sebab itu atau jangan fokus dengan yang di dunia ya ndak dapat lebih dari satu sabar <laughs> ya, mana tahu kan ndak ada keluar-keluar izinnya sabar gitu ya karena yang di dunia itu sudah cukup untuk kita ya sabar aja tapi di akhirat nanti ndak tua-tua yang di dunia tua kan ya di akhirat tidak. Yang di tua pemarah kan? Yang di akhirat tidak. Yang di sering naik darah kan? Naik gula? <guruh> nah, di akhirat tidak. Semuanya tidak ada masa. Tanggal merahnya pun tak ada. Tidak ada tanggal tanggal merah pun tak ada di akhirat. Makanya fokuslah yang di sana. Jangan yang di sini. Ibu, ya bang ya? Sabar gitu bang ya, terpaksa sabar Allah musta. Kau muslimin dan muslimah dirahmati Allah. Jadi datang ke Nabi suruh panggil lagi nenek tadi. Ya, nek orang-orang di surga itu semuanya muda, muda. Tidak ada lagi yang tua. Ah baru kembali air muka nenek. Alhamdulillah. Semoga dia masuk surga. Jadi kau muslimin dan muslimah. Jadi dalam bercanda pun tidak boleh ada tidak boleh ada dusta. Canda boleh silakan asal jangan berlebihan. Ya, karena di antara guru-guru kita bahkan di antara ahli hadis sendiri ya ada juga yang yang ada bercanda seperti juga dirokan dari Jarir bin Abdul Hamid al Dhabi kalau saya tidak salah dari Abu Nuaim no Fatul bin Duken juga dalam kajiannya ada juga candaan-candaan ringannya yang tak boleh itu kalau bahkan sebagian dari ulama perawi hadis disebut atau dijarah oleh sebagian karena yamza karena terlalu banyak bercanda ada juga memang terlalu banyak bercanda jadi jarah juga bagi sebagian dianggap merusak muruah Tapi kalau candaan-candaan yang tidak patut seperti mengandung unsur-unsur ya semacam vulgar sekali kadang-kadang kan atau kata-kata yang tidak patut diucapkan. Maashul kiram dirahmati Allah. Jadi dusta dalam kabar sungguh-sungguh dalam main-main tak boleh. Wala an yaidah hadukum wala dahusya an sumbalai juzilahoh. Dan jangan pula berdusta pada anak Dijanjikan tapi tak pernah diberikan Oleh sebab itu saya banyak Mohon maaf ya saya juga Kalau saya terpaksa bangga dengan ayah saya Dia tidak pendidikan Tapi sangat mendidik ya, di, Tapi saya tahunya setelah beliau meninggal Dari teman-temannya ketika saya bertemu setelah dah besar saya bertemu dengan berkawan sama anak temannya pergi ke rumahnya orang tu nanya kamu anak siapa anak sebulan eh kampung mana sini anak siapa sebulan weh susah cari teman seperti ayahmu itu eh kaget saya memang susah suka menyusahkan orang kata beliau di antaranya kan dia menjualan tuh, mungkin ke sungai apit pernah juga barangkali tuh, bang saya tidak ingat nah. Tapi yang sering ke apa ada tapung gitu kasihkan cari jualan ikan khususnya. Kalau menimbang untuk pelanggan selalu diberatkan untuk pelanggan. tak pernah dia mengurangi timbangan. Alhamdulillah saya senang. Saya coba puluh kalau membagi. Mudah-mudahan untuk kawan lebih banyak dari untuk kita. Nah, Coba sekali-sekali, memang -sekali, tidak selamanya. Nah, tapi jangan sampai mengurangi bagian orang. Yang kedua, ini yang saya agak payah sedikit. Tidak ya. pandai marah. Nah, mungkin karena sering dimarahin sama mak saya, jadi dia tidak pandai marah. Mungkin, mungkin saya tidak tahu. Nah, ini ya, sekali-kali ada juga marah. Bang. Mungkin karena saya terlalu banyak berinteraksi dengan orang, kan sekali-kali ada marah juga gara-gara tuntun juga kenapa sih dikasih jadwal banyak-banyak Allah ketiga katanya bila berhutang selalu cepat dibayar ini kasih saya bayar juga oh nak dibayar tapi kadang tidak ada tuh bayarnya itu masalah juga yang keempat yang saya hafalkan ini bila orang berhutang kepadanya dia tak berani meminta walaupun hak artinya kalau minta kan tidak masalah tapi dia tunggu saja bila berutang cepat dibayar tapi kalau orang berutang kepadanya dia tidak minta mudah mudahan ini yang bawa beliau ke surga Insya Allah nah ini yang saya maksudkan yang kelima ini beliau bila menyuruh bekerja tidak pernah berjanji apa-apa misalnya di waktu kecil tuh bang disuruh kami cari rumput untuk kerbau cari saya semua kakak cari lepas dapat selesai ha, tolong belikan ayah rokok dia merokok pula waktu itu awak kan belum tahu kau merokok kan nah, merokok dia padahal batuk-batuk dia asma dia rokok beli rokok nah, nanti kalau misalnya rokok tuh lima perak waktu itu masih ada lima perak abang tidak jumpa lagi lima perak kan ya lima perak itu bisa beli sebungkus rokok itu ya, waktu itu Nah, nanti dikasih dua perak ini untuk beli bonbon kalian. Selalu itu. Tapi tidak pernah berjanji. Bapak? Tapi selalu memberi. Setiap nyuruh, mesti ada. Akhirnya kita ada hafal dah. So, kalau ayah nyuruh, pasti gembira. Apa sebab? Ada. Ada hadiah. Ini lebih baik daripada berjanji, tapi tidak di tepati. Ada ya uh, cuci kan mobil Om tuh eh, ya motor Om gitu eh, ya nanti kasih duit selesai pergi tak ada dikasih besok suruh lagi berharap di dapur dirapel kan tidak diberi lagi yang ketiga suruh cuci eh, motor Om nanti Om Om pembohong katanya lah kalau sudah pembohong itu tidak dapat merek pembohong tidak akan mau lagi eh. kemana akan disuruh jelas ya kenapa dua tiga kali nggak jadi jadi nah Padahal duit 5 ribu cuma. 5 ribu sekali. Oleh sebab itu, kalau tak bahas, pokoknya yang berjanji. Tak tolong, tak tolong saja lah jangan janjikan. Nanti kalau seandainya berjanji, tidak ditepati. Ini tertanam pada diri anak kita. Apalagi kalau sejak kecil. Nanti dia punya anak lagi. Dia punya anak. Ayah saya selalu dulu suruh berjanji tapi tidak pernah dipati rasain sama kalian kalian yang terima sekarang akhirnya turun temurun sunnah datuknya itu ayah sunnah datuknya ayah selalu bohong kamu nggak tahu ayah selalu dibohongin sama <laughs> sama datukmu nanti turun lagi ke bawah <laughs> buyutmu dulu juga pem, pembohong jangan salahkan ayah ini turun memang darah keturunan kita sudah ditakdirkan pembohong. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin jangan sampai ini tertanam pada anak kita. Ya kalaupun nanti orang tua kita melakukan kesalahan jangan diikuti. Ya. Pokoknya kalau ndak akan ditepati jangan berjanji. Jangan berjanji. Ya. atau janji secara umum misalnya Insya Allah kalau kita punya rezeki kita pergi nih haji misalkan lalu dituntutnya ayah dulu janji nih haji kan ayah bilang kalau ada rezeki rezeki kita nggak ada gimana lagi kan duit ayah banyak misalnya ndak ada sit ndak ada sit daftar sekarang baru keluar jatahnya 2100 karena kan 2022 nih nanti kalau tuan, -tuan daftar sekarang nih Aji diperkirakan antriannya sampai tahun 2100 kalau saya rasanya tidak ada lagi itu bang eh, ini 2100 sekarang umur saya 40 eh 40 muda lagi astagfirullah 52 maksud saya ada yang merasa muda lagi 52 tambah 60 lagi oh, eh, 110 ya Rob semoga baiknya dalam kesehatan dan ketaatan. Tapi kalau tengok modelnya Tak lagi Ustaz ya. ya. Tapi Allah Alam kalau masih tahun se, se, se apa, sampai berumur 115 ya, berarti bisa naik haji lagi itu nampaknya. Jadi kalau ada rezeki, nanti kalau kita ada rezeki nah di akhir di liburan nanti kita ke jalan-jalan misalnya. Pas akhir bulan kada. Nah, coba tengok. bawa dia berhitung jujur aja gaji ayah tiga juta dua ratus misalnya ini angsuran rumah kita dua juta sembilan ratus misalnya gue makmu ikut pula arisan dua ratus lima puluh kan kemudian utang belanja bulan depan masih untuk bayar di warung kan paham dia kita jujur kan kita jujur aja kecuali anak jeris ini pula kenapa pandai jadi ayah kenapa jadi ayah katanya seperti kisah anak kecil itu anak kecil biasanya al amash seorang ulama tapi saya tidak belum memeriksa sanadnya ini tapi ketika dia minta duit di depan apa karena ada teman, teman ayah yang sedang datang dia bilang dia minta duit katanya kata ayahnya nggak ada akhirnya dia bilang ke ibunya mak memang mak tak dapat tak bisa mencari seorang ayah yang tak seperti dia tak punya duit kata, Disuruh cari ayah yang punya duit kenapa yang begini yang dicari yang tak punya yang tak punya duit Allah astaghfirullahu cerita anak-anak ya lesu itu kaum muslim muslimin semua dusta tak ada baiknya dalam segala hal kecuali yang dikecualikan di hadis sebelumnya dan baik dalam keadaan sungguh-sungguh, serius, atau sedang bermain-main. Dan lebih parah lagi bila dusta itu selalu kita bawakan di depan anak-anak kita. Itu pasti lagi akan tertanam dalam hatinya. Semoga Allah jauhkan kita, keluarga kita, saudara-saudara, kerabat, dan teman-teman kita. Terima kasih dan mohon maaf. Kayaknya pagi ini banyak acara juga Ibu, ya Bang ya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Dr. Hidayatul Ismail LCMA Hafizahullah